wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'du. Pada kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan satu kutum dengan suatu hadis. Wa Nabi Sa'idul Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal julusa ala turqat. Qalu ya Rasulullah ma lana budda min majalisina natahaddatsu fiha. Qalu fa idza abiyatum fasta tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqahu? Qalu ghaddul basri wa kaffu ala wa raddu salam wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Muttafaqun alaih. Dari arti dari hadis tersebut adalah dari Sa'id Abu Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kalian duduk-duduk di jalanan. Maka para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak memiliki tempat selain di sini. Maka Rasulullah menjawab, jika kalian enggan meninggalkan tempat ini atau jalanan, maka hendaklah kalian memenuhi haknya. Maka sahabat pun bertanya, apakah hak-hak jalan itu? Rasulullah pun menjawab, menjaga pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, mencegah kemungkaran, dan menyebarkan kebaikan. Muttafaqun alaih. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui pelajaran, yaitu bahwa jika kita ingin menggunakan jalanan atau ya jalanan sebagai tempat tongkrongan atau tempat majelis, maka hendaknya kita menggunakannya, maka kita hendaknya memenuhi hak-haknya, yaitu menjaga pandangan, menyingkirkan gangguan, cegah kemungkaran, dan lain-lain. Mungkin hazam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.